Check the mic and make sure it sound right, boys. Aku dah review banyak produk daripada UGREEN, daripada H3, X5, X6, tapi untuk video kali ni T3 guys. Aku tengok dekat Shopee, harga dia just RM150 lebih. So dekat sini dia kotak dia warna putih je. Dia ada tulis kat situ T3 HiTune. Ada gambar Bluetooth kat situ. Yang lain semua aku tak faham apa dia tulis. Dekat bahagian belakang kotak dia ni, aku tak faham juga. Cuma ada gambar dia punya earbud tu. So once kau tarik je dia punya kotak ni, kau boleh tengok kat situ dia dah ada dua item kat situ, which is dia punya casing tu ataupun dia punya earbud tu. And then dekat bawah tu dia punya ear tip. Dia punya ear tip tu kat situ ada 3 saiz and total semua sekali ada 4 saiz guys. Satu lagi saiz dia dah masuk ataupun dia dah install dekat dalam dia punya earbud, dekat dalam casing tu. So nanti kita akan tengok, kita letak tepi dulu dia punya earbud ni. And dekat bawah kotak ni, kalau kita alihkan dia punya bahagian atas ni, kau boleh tengok kat situ dia ada dia punya kabel, and then dia ada dia punya warranty card, and then dia punya user manual lah. So macam aku cakap tadi, walaupun dia dah sediakan dengan dia punya user manual ni, tapi aku tak boleh nak baca ataupun tak boleh nak faham sebabnya semuanya adalah tulisan Chinese guys. Tapi dia adalah gambar tu, aku rasa aku dah boleh faham dah kot based on dia punya gambar-gambar ni. So that's all yang ada dekat dalam dia punya kotak ni. Jom kita tengok dia punya earbud ataupun dia punya case tu. So actually yang T3 ni dia ada dua warna je, warna putih and warna hitam. So sebelum aku buka dia punya case ni and aku explain lagi detail kat korang, jom aku bagi dia punya key highlight dulu yang ada dekat dia punya earbud ni. The first one macam aku cakap tadi, dia murah je, harga dia lebih kurang RM150 je. Lepas tu dia kecil, tiny, compact and ringan. And then dari segi dia punya bateri, dia boleh tahan sampai 24 jam penggunaan. Nanti aku akan detail lagi, aku akan explain secara detail lagi dia punya earbud boleh tahan lama mana, dia punya casing ni boleh tahan lama mana. And dia menggunakan Bluetooth 5.2. 5.2 bukan 5.0 tapi 5.2. Laju mana dia punya connectivity tu nanti aku akan try kat korang semua. So tu je lah kot, aku rasa the key highlight ataupun the key specification yang ada dekat dia punya earbud ni. Jom kita tengok dekat bahagian dia punya casing ni guys. So dekat depan ni kau boleh tengok dia ada 3 lampu kat situ untuk indicatekan kat korang dia punya level bateri lah, of course. So kalau bateri dia full dia akan menyala 3, kalau dah menyala 2 tu dia medium, kalau 1 tu korang kena charge. Dekat bahagian atas memang tak ada apa-apa. Dekat bahagian bawah tu dia ada port type C untuk korang charge dia punya case ni lah. And then dekat bahagian tepi port type C tu dia ada satu button tu untuk korang reset dia punya Bluetooth ataupun dia punya connectivity. Dekat bahagian belakang pula kau boleh tengok kat situ dia ada tulis UGREEN kat situ, which is dia punya brand. So dekat sini dia punya brand tu kan, dia tak ada nampak macam besar sangat, dia just kecil je. Dekat bahagian belakang pula tu kan tersorok sikit, so dia tak ada nampak macam nak menunjuk sangat yang okay this is the UGREEN punya earbud. So kat sini aku rasa tu je lah kot dekat bahagian luaran dia. Jom kita buka dia punya casing ni. So once kau buka dia punya casing ni, kau boleh nampak dia dah terus menyala kat situ. Meaning kat sini once kau buka je, dia dah ready to pair lah. Ataupun kalau kau dah pair dengan phone korang, dia akan terus pairkan dengan phone korang. So itulah function Bluetooth 5.2 ni, sebabnya dia punya connectivity tu memang laju, dia punya pairing tu memang laju and memang tak ada masalah lagi. Jom kita tengok dekat dia punya earbud. So dekat earbud ni macam biasa dia ada labelkan juga left and right dekat situ, dekat bahagian bawah tu. And then dekat bahagian dia punya ear tip ni, yang ni aku cakap tadi lah, yang dia dah install dah dekat sini, yang medium size punya. Dekat bahagian bawah tu kau boleh tengok dia ada pin kat situ, dia ada dua pin kat situ, which is untuk korang charge dekat dalam dia punya case tadi tu lah. So dia akan charge lah kedua-dua earbud ni once kau masukkan ke dalam dia punya case tu. And tak lupa juga dekat situ dia ada dia punya jenama lagi, dia punya branding lagi, dia ada UGREEN kat situ dia tulis. And dekat bawah perkataan UGREEN tu, dekat ujung tu dia ada satu microphone guys. Satu setiap earbud ni lah. Kalau kita nak bandingkan dengan UGREEN X6 kan, dia ada 6 microphone. Tapi walaupun dia ada 2 je microphone, dia ada active noise cancellation juga. Kalau kau tengah call dengan orang kan, orang tak akan dengar bunyi-bunyi background noise ataupun bunyi-bunyi yang bising lah. So orang boleh fokus dekat korang punya suara je bila korang tengah on the call. And dia ada juga noise cancellation. So kalau korang nak dengar music ke, nak dengar lagu ke, dia memang boleh buang bunyi-bunyi background tu. So dia memang bunyi kedap lah. Awal sangat aku cakap dari segi dia punya spek tu. So kita tengok dulu kat sini. Once kau tarik dia punya ear tip ni kan, aku tak ada isu lagi pasal dia punya ear tip ni memang lembut je. Kalau aku masukkan dekat dalam aku punya telinga pun memang just lembut, memang selesa je. Dia punya medium tip ni dah memang selesa dah dekat aku punya telinga, so memang tak ada isu. Tak ada rasa macam merah ke telinga aku ataupun sakit ke, memang tak ada isu lagi. So tadi aku cakap dia ada Bluetooth 5.2 kan. Dari segi dia punya connectivity memang laju. Once kau buka je dia punya
penutup ni kan, dia punya case ni, dia akan terus connect dengan korang punya smartphone. And dia claim kat sini dia punya connectivity ataupun dia punya range distance kan, dia boleh connect ataupun dia boleh pair, which is sampai 50 feet. Memang aku rasa agak jauh lah kot. Setakat ni aku just letak phone aku dekat je, aku tak pernah pergi sampai 50 feet pun. Tapi itulah dia punya function ataupun dia punya features yang ada pada Bluetooth 5.2. And dari segi dia punya sound kan, okay, memang aku nak bagi tahu kat korang, memang susah sikit untuk aku nak review kat korang dari segi dia punya sound ni, sebabnya aku je yang boleh dengar. Tapi apa yang aku experience kan, walaupun harga dia murah, tapi dia punya bass tu memang dengar macam punchy, and dia boleh boost the bass lah. Aku boleh dengar, especially kalau aku dengar lagu-lagu yang ada bass ataupun gamers ke kan, yang suka main game, aku rasa memang sesuai. Sebabnya kat sini dia ada 10mm dynamic drive. Dari segi dia punya latency pula kan, dia macam ada delay ke kalau aku connect dengan aku punya phone ataupun dengan aku punya device-device yang lain, sebabnya dia menggunakan Bluetooth kan. Bluetooth 5.2 dia memang laju, and selain daripada laju, dia punya latency tu memang tak ada langsung. Bukan tak ada langsung, dia ada dia punya latency tu, tapi kalau aku tengok dekat aku punya screen telefon kan, mulut orang yang bercakap tu dia memang tak ada delay langsung, dia memang smooth je sebab dia ada 180mm dia punya latency. So kita bercakap dari segi dia punya mode pula. Mode apa yang dia ada selain daripada ANC ataupun noise cancellation kan. So the first one of course dia punya noise cancellation. Lepas tu dia ada yang mode biasa. And then the last one dia ada yang transparency mode ataupun ambient sound. Contohnya korang dekat tepi jalan kan, korang kalau buang ni, korang akan dengar dia punya ambient sound lah. Tapi kalau aku pakai ni, macam aku cakap tadi, kalau kau letak pada mode yang biasa, dia akan jadi kedap kan. So kalau kau tak nak dengar kedap sangat, kau aktifkan dia punya ambient sound, and korang boleh dengar bunyi luar. Bunyi daripada luar telinga korang, dia akan serap, dia akan masukkan ke dalam telinga korang. So itulah namanya ambient sound. Lepas tu untuk dia punya mode noise cancellation pula kan, untuk mode noise cancellation dia, aku boleh katakan memang dia boleh buang bunyi-bunyi background, tapi tak adalah banyak sangat. Aku akan cuba untuk edit audio ni and bagi korang dengar, at least korang boleh dapatkan sikit lah refresh macam mana dia punya bunyi bila korang aktifkan dia punya noise cancellation and bila kau offkan dia punya noise cancellation. So dengar ni, noise cancelling off, which is mode yang biasa. Noise cancelling on. And then this one, ambient sound. So tu just contoh je untuk reference korang, kalau korang nak tahu dia punya perbezaan, dia punya mood tu kan. So tu aku dah bagi contoh dah kat korang semua. Kita nak tengok dari segi dia punya ketahanan bateri pula. Bateri dia boleh tahan sampai 24 jam kan, aku cakap dekat awal-awal video tu kan. Actually 24 jam tu kalau korang sediakan sekali dengan dia punya case ni. Kalau just dia punya earbud ni je, dia boleh tahan sampai 7 jam continuously. Kalau korang dengar music ke, kau tengok video ke, dia boleh tahan sampai 7 jam. So after dah 7 jam tu, dia punya bateri dah habis, kau charge dekat dia punya casing ni, dia boleh tahan sampai 24 jam. So earbud ni bukan just boleh pakai dekat indoor je. Actually korang boleh pakai untuk bersukan juga. Kalau korang nak bersukan kan, korang boleh pakai untuk bersukan juga, sebabnya dia adalah sweat proof ataupun sweat resistant. So kalau kena peluh ke, kalau kena hujan yang rintik-rintik tu, tak ada masalah lagi. Dia boleh cover lagi ataupun dia boleh handle lagi lah that situation. And actually this earbud kan, walaupun dia murah, walaupun just RM150 je, tapi dia memang cakap diiktiraf lah. Dia dah ada 3 CJ orang cakap iktirafan ataupun sertifikat yang macam membuktikan yang this product is okay, selamat untuk digunakan lah. So the first one, macam mana nak play ataupun pause, kau just tekan sekali je, tekan sekali, tap sekali, dia akan play ataupun dia akan pause. And then kalau kau tekan dua kali pula, tap 1, 2 belah kanan, dia akan next video ataupun next song. And then kalau kau tekan dua kali belah kiri, dia akan ke previous. Kalau kau ada receive a call kan, kalau kau nak angkat, kau just tekan dua kali, 1, 2 and dia akan pick up the call lah. Kalau kau nak reject the call, kau just press and hold for 2 second and dia akan reject that call. Kalau korang press and hold belah kiri ni for 2 second, dia akan aktifkan dia punya voice assistant. Kalau macam aku guna iPhone, dia akan aktifkan Siri kat sini. Macam nak ubah dia punya mode pula kan, kau tekan belah kanan for 2 second, tekan 2 second and dia akan ubahkan mode-mode tu lah, antara noise cancelling, transparent and mode yang biasa. Dari segi dia punya kekurangan guys, dari segi dia punya kekurangan, which is aku tengok dekat dia punya user manual pun aku tak jumpa dia punya function ni, which is kalau nak volume up and volume down kan, dia tak boleh nak adjust kat sini. Kau tap 2 kali ke, tap 3 ke, 4, 5 kali ke, dia tak boleh nak set
volume dekat dia punya earbud ni. Sama ada korang nak kuatkan ataupun nak slowkan dia volume, korang kena cari korang punya phone ni, tekan dekat korang punya phone untuk adjust dia punya volume. Dari segi dia punya audio, dari segi dia punya bass, dari segi dia punya mode transparency, dari segi dia punya noise cancellation apa semua tu kan, memang tak ada masalah bagi aku. And dari segi harga dia pun memang okay. So kalau korang nak beli, korang boleh tekan je link dekat description. Thank you so much guys for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye.